Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pensiunan. Sudah tentu saya ingin setelah purna bakti ingin punya kegiatan. Ada dua pilihan kegiatan yang saya pilih, yaitu peternak atau petani, pertanian atau peternakan. Akhirnya saya memilih peternakan. Peternakan ada beberapa jenis peternakannya. Ada peternakan ikan, ayam, sapi, dan domba. Kebetulan saya memilih, karena saya tinggal di Jawa Barat, saya memilih peternakan domba. Dan saya membuat suatu padepokan bernama dari padepokan Tama Domba, khusus Domba Garut. Di Padasuka, Bandung. Setelah saya memilih jenis peternakannya itu domba, saya berpikir bagaimana sekarang memikirkan kandangnya. Ada dua pilihan kandang itu. Satu, buat sendiri, atau kita beli yang portable. Nah, kemudian saya coba melihat dari online. Nah, saya temukanlah perusahaan yang membuat atau usaha suatu usaha yang membuat kandang domba portable. Saya coba menghubungi, di situ ada saudara Zaki dan saudara Doga. Setelah saya hubungi, ternyata sesuai dengan apa yang saya inginkan, yaitu kandang yang rapi, kuat. Akhirnya saya kontak saudara Yoga dan Tama. Jadi pada para penggemar domba atau kambing, apabila mau membuat kandang yang portable, silakan aja hubungi saudara Yoga dan Tama di Pangandaran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.